Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright, untuk kumpulan kami hari ini akan menentangkan inovasi kami bertajuk EWBL Civilian, iaitu sistem yang menguruskan maklumat aktiviti pemantauan WBL bagi pelajar Politeknik Metro Johor Bahru. Kumpulan kami terdiri daripada saya Muhammad Fidaus selaku ketua dan pembentang, Dr. Nur Azlina, pembangun sistem, Encik Muhammad Ezri, analisa data dan pelaporan. Untuk makluman panel, latihan industri di Politeknik Metro Johor Bahru dikenali sebagai Work-Based Learning atau WBL. Terdapat beberapa dokumen yang perlu diuruskan oleh pesyarah pemantau semasa proses penyediaan. Selain daripada itu, aduan dan maklum balas berkaitan WBL boleh disalurkan kepada pegawai WBL dalam pelbagai cara. Penyataan masalah bagi produk inovasi kami adalah berlakunya kehilangan dan kerosakan dokumen atas kecuaian manusia. Kedua, kesukaran dalam capaian maklumat. Dan yang terakhir, tiada mekanisme berpusat bagi aduan-aduan yang telah dibuat. Objektif produk kami adalah menghasilkan satu sistem yang dinamakan EWBL Civilian, di mana dokumen pemantauan WBL dilaksanakan melalui sistem aplikasi mudah alih. Kedua, sistem ini berfungsi secara berpusat bagi memproses aduan dan maklum balas. Dan yang terakhir, laporan pemantauan boleh dilihat dan dicetak dalam bentuk infografik bagi urusan pembuktian. Dari segi keaslian produk ini, ia merujuk kepada keaslian rubrik borang pemantauan yang hanya digunakan di PMJB sahaja. Selain itu, kami juga telah melaksanakan proses pendaftaran MyIPO bagi memperolehi hak cipta produk. Dan sistem ini dibangunkan oleh kami sendiri. Kami telah mengenal pasti empat impak positif produk inovasi kami, iaitu dari segi masa, yang mana proses mencari, mengagih dan pelaporan dapat dikurangkan atau dihapuskan. Seterusnya, pengurangan tenaga dan kos juga sangat signifikan dalam penggunaan sistem ini merujuk kepada paperless. Ketiga-tiga faktor ini boleh meningkatkan reputasi PMJB selaras dengan saranan kerajaan ke arah Go Green. Nilai komersial produk ini adalah ia dihasilkan menggunakan aplikasi mudah alih berasaskan hybrid, iaitu penggunaan HTML5 di mana boleh digunakan pada dua platform, iaitu mobile web browser dan juga Internet Explorer. Fleksibiliti sistem yang ditawarkan ini sangat diperlukan pada zaman sekarang. Produk ini bercirikan IR 4.0 di mana ia menggunakan Amazon Web Services untuk membina, melaksanakan, host dan menggunakan web app ini. Kelebihannya, tiada masalah downtime apabila menggunakan servis cloud ini berbanding server fizikal. Kami dalam proses mendapatkan harta intelek menggunakan MyIPO. Rajah menunjukkan reka bentuk sistem ini. Ia mengandungi 7 proses utama, antaranya pengurusan WBL, rekod pemantauan WBL dan proses membuat aduan. Proses ini akan dijelaskan dengan terperinci di slide seterusnya. Terdapat 2 fungsi utama sistem ini, iaitu fungsi membuat aduan dan maklum balas menggunakan antara muka aduan. Manakala fungsi kedua menguruskan rekod pemantauan seperti tambah, semak dan padam rekod menggunakan antara muka rekod pemantauan. Elemen pemantauan berfungsi untuk memaparkan rekod pemantauan pelajar dan proses memasukkan dan mengedit markah pemantauan pelajar atau industri. Akhir sekali, laporan pemantauan secara infografik dapat dijanakan setelah proses memasukkan markah dilaksanakan. Keberkesanan produk kami dapat diketahui melalui soal selidik yang dijalankan bagi menguji sistem ini. Dapatan menunjukkan maklum balas yang positif merujuk kepada maklumat diperolehi secara tepat, cepat, mudah digunakan, mudah diakses dan mereka bersedia menggunakannya. Akhir sekali, kelebihan produk ini adalah yang pertama, ia memudahkan pengurusan rekod pemantauan WBL
yang dijalankan secara atas talian berbanding penggunaan borang secara manual atau fizikal. Kedua, tiada masalah downtime apabila sistem ini menggunakan cloud computing. Ketiga, sistem ini menjadikan proses aduan dapat diselaraskan secara berpusat. Dan yang paling signifikan kelebihan produk ini adalah janaan laporan secara infografik bagi memudahkan proses pembuktian dan keputusan apabila melibatkan pelajar bermasalah. Sekian, terima kasih dari saya, Muhammad Fidaus sebagai pembentang, dan rakan-rakan saya, Nur Azlina dan Encik Muhammad Ezri.